Evakuasi dari sampai di Timika ini pada pukul 8.33 ya, pada saat landing tadi, dan korban sudah dievakuasi menggunakan kendaraan dari TNI AU, AL sama AD. Rencana ketiga korban jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika dan akan diserahkan oleh pihak mewakili unsur terkait. Tadi sudah koordinasi dengan dari Lanut juga, dari AD. Ya, kita akan menyerahkan langsung mewakili mungkin kepala Kepolisian, mewakili menyerahkan ke pihak maskapai atau mewakili keluarga korban dengan kondisi Mike Delta seperti itu. Baik, kami lanjut untuk black box pada pukul 22 ya, 22.30 atau semalam tim SAR gabungan ya bergerak menuju lokasi LKP atau di mana posisi pesawat crash, dan berhasil membuka badan pesawat atau di bagian ekor, dan kita berhasil mengeluarkan black box ya, black box. Dan saat ini tim yang bergerak dari malam sudah tiba di posko Sugapa dan nanti akan ditindaklanjuti oleh sorti kedua. Untuk sorti kedua pesawat masih menunggu tim, dan ini tadi saya baru dapat informasi dari kasus operasi, rencana pesawat akan membawa anggota kami dari Basarnas dan dari kru termasuk black box-nya. Black box akan diamankan sementara di, kalau bukan di kantor SAR, di Lanut, di Angkatan Udara, yang nanti akan kami berita acarakan, serah terimakan ke pihak KNKT atau instansi terkait dari Kementerian Perhubungan yang dalam rencana akan datang ke Timika. Untuk terkait kronologis sebab apa semua biasanya tertuang dalam black box itu. Tentunya ada masa waktu yang akan mereka berproses untuk menceritakan kenapa dan penyebabnya, itu akan ada proses tersendiri. Bahkan, boleh tahu jenazah itu akan diterbangkan kemana mereka bertiga? Saat ini kami tugas dari SAR gabungan ya, TNI Polri, Basarnas, masyarakat, itu kita serahkan dulu ke pihak rumah sakit, sudah mewakili keluarga korban, dan mungkin yang menerima itu sudah keluarga korban atau dari pihak maskapai. Selanjutnya kami serahkan ke pihak maskapai atau keluarga korban. Yang pasti kami tugas Basarnas dan unsur SAR gabungan selesai sampai di rumah sakit. Mungkin ada kendala saat evakuasi, Pak. Untuk jenazah saat ini sudah dibawa dalam, ya kita tahu sama-sama, sudah melihat sama-sama ya ketiga jenazah ya. Dan kita ya sebetulnya ya terus terang ya berduka cita juga ya. Berduka cita yang mendalam atas kejadian ini.